Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini waktu yang sangat mustajabah kita bisa hadir di Majlis Darul Mustafa. Kehadiran kita semata mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini alhamdulillah hadir para habaib begitu banyak ya. Insyaallah habaib-habaib kita selalu setia membimbing kita semua ke jalan yang penuh redha daripada datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Habib Saleh. Ya, beliau yang sangat rutin istiqomah. Insyaallah Habib Saleh kita doain biar cepat dapat jodohnya. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Pada pagi hari ini Habib ingin mengangkat hadis. Hadis ini menjadi bukti nyata kalau ini memang harus ada dalam pribadi kita. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya innal haya'a wal imana gurina. Dikatakan ya, keimanan itu dengan sifat malu gurina, enggak boleh dipisah. Jadi kalau orang dia mengatakan dirinya beriman, dia harus punya sifat malu. Kalau dia ngaku beriman tapi enggak punya sifat malu, dia enggak beriman. Ya, ini dua hal yang enggak boleh dipisah. Nah, kedua-duanya saya enggak mau bahas karena banyak makan waktu. Yang saya ingin bahas adalah iman itu apa sebenarnya? Pertama, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Ada iman yang dikatakan as-sabru, yang pertama. Yang kedua, iman as-syukru. Jadi iman terbagi menjadi dua. Ada yang namanya iman itu sabar dan iman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadar keimanan seseorang ini, kadar keimanan makhluk Allah itu ada tiga bagian. Ada juga iman yazid, ya, walayangus. Keimanan itu bertambah dan gak berkurang. Ya, itu keimanan daripada para malaikat. Yazid walayangus. Imannya nambah terus, enggak kurang. Nambah, kurang kagak. Kenapa kok keimanan malaikat itu yazid walayangus bertambah terus dan enggak berkurang? Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak mengerjakan kecuali satu yang telah diperintahkan oleh Allah. Misalnya, malaikat pencabut nyawa Izrail. Kenal gak nama Izrail? Kenal gak? Mau kenalan? Jangan deh, Beb, jangan. Kalau ane belum mau deh kenalan dulu. Belum siap ane. Ane juga doain nanti jangan kenal dulu deh. Jangan kenal dulu deh sama Izrail. Makanya orang paling jelek kalau nama dikasih nama Izrail itu paling jelek tuh orang. Iya benar. Dan biasanya yang dikasih nama Izrail itu orang tuanya gak ngerti agama. Ahlan. Waduh, guru besar kita datang ini. Ya. Allahu akbar. Assalamualaikum. Salam. Nambahin dikit, Bapak. Ini Habib Alwi ini luar biasa nih. Luar biasa. Waktunya nih malam kayak siang beliau, ya kan. Tapi kalau di hari Minggu dia bagaimana caranya biar subuh nih masih tetap malam juga bagaimana ya. Jadi yang saya katakan tadi sampai mana ya tadi itu kita?
Izrail. Jangan deh, kita belum siap ketemu Izrail, belum. Repot kita kalau ketemu Izrail. Tapi masalahnya bukan kita yang mau ketemu Izrail. Tapi Izrail itu cuma ngejalanin perintah Allah, tugas Allah. Cabut nyawa Fulan bin Fulan, enggak bisa nolak Izrail. Jalan aja dia. Enggak bisa nolak. Makanya orang paling jelek kalau namanya Izrail. Jangan dah. Udah gitu nih Izrail nengokin orang sakit lagi. Sakit udah sekarat, ngetok pintu rumah sakit. Misalnya siapa nih? Izrail. Bisa semaput itu orang. Nah ini ya, keimanan tuh ada dua. Yang pertama itu sabar, yang kedua syukur. Kemudian sabar itu juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama sabarnya kita di saat kita diberikan musibah oleh Allah, kal maut. Ya, wal marad. Sakit, mati. Makanya itu musibah. Dikatakan oleh Allah, fa idza asabakum musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian yang kedua, sabar atas taat kepada Allah. Inti taat sama Allah harus pakai sabar. Dulu di Hadramut, di Tarim, di Ribat Tarim, zaman Habib Abdullah bin Umar Syatri, zaman ulama-ulama besar, itu untuk taat kepada Allah, belajar itu bagian daripada taat yang paling sempurna tuh nuntut ilmu. Untuk ngilangin ngantuknya bagaimana? Dia duduk belajarnya di atas tembok. Itu tembok dalamnya tuh ke bawah, itu 15 meter. Jadi kalau dia duduk belajar di atas tembok tuh, dia ngantuk sedikit jatuh terjun ke bawah. Kenapa mujahadahnya sampai begitu? Untuk ngilangin rasa ngantuk dia. Nih gue kalau ngantuk jatuh ke bawah mati gue nih. Sampai begitu mujahadahnya. Ini bagaimana mujahadahnya? Ngaji aja telat ini. Kalau guru telat wajar, murid telat bagaimana? Nah ini sabar untuk ketaatan kepada Allah yang kedua. Yang ketiga adalah bitarkil ma'asiyah. As-sabru bitarkil ma'asiyah. Sabar ninggalin maksiat. Kita sabar untuk apa? Untuk tinggalin maksiat. Gak gampang pak, ninggalin maksiat. Maksiat itu, waduh, dosa kita ini banyak, dosa kita. Cuman gak ada yang tahu dosa kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Kalau umat-umat dahulu, setiap buat dosa dibayar cash sama Allah. Lo dosa dikasih cash sama Allah. Kalau kita enggak, umat Nabi, ditahan. Nanti hitung-hitungannya di hari kiamat. Kalau sebelum kita meninggal taubat, hilang semua tuh dosa kita. Begitu cintanya Nabi kepada umatnya sampai begitu. Makanya kata Nabi, Allah menerima taubat umatku malam yughorhir. Sebelum ajalnya ada dilek-lekan. Jadi kalau kita sakit, walaupun udah tinggal beberapa tarikan apa segitu ya, itu masih Allah terima. Tapi kalau ajal udah dilek-lekan udah gak bisa. Kalau napas kita udah, itu ajal udah dilek-lekan namanya. Udah ditutup pintu taubat. Udah ditutup. Sayang. Makanya kita tinggalin maksiat itu bagian daripada sabar ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua yaitu syukur. Syukur juga terbagi menjadi dua ya. Syukur dengan hati kita, jangan banyak ngeluh dalam hati. Yang kedua syukur dengan lisan kita, ngucapin yang baik-baik mulut kita. Dan yang ketiga asyukru fil jawareh, syukur dengan panca indera kita. Panca indera itu ada 6, ada 7. Kita jaga panca indera kita. Mata kita jaga, telinga kita jaga, tangan kita jaga. Kita jaga alhamdulillahirabbil alamin. Ini aja. Kalau Habib kan ban serep doang. Ban serep Habib Abdullah. Jadi kalau bannya ada yang pecah ya kita ban serep terjun ya enggak. Nah makanya kita nih kalau jadwal Habib Alwi harus betul-betul jadi ban serep kita ya kan? Karena kita malum jadwalnya Habib Alwi ini saya tahu sendiri beliau ini. Beliau kalau inti datang ke rumahnya, inti undang jam 2 malam masih diladenin sama dia. Banget tuh, banget lagi bukan cuma banget. Nah ini beliau ini orang min ahli lel. Nah, orang ada kehidupan yang begitu pak. Kalau kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, guru kita ini, kata Habib Salim, jangan maksain kehidupan orang. Ada orang yang kehidupannya cuma malam.
Itu enggak bisa ente paksa jadi di kehidupan dia dirubah, enggak bisa. Kenapa? Orang tuh semuanya ada bagiannya. Tapi kita minta sama Habib Alwi deh, ya kan? Kalau hari Minggu kita nih rindu sama beliau nih. Betul enggak rindu enggak ente? Rindu enggak? Nah, jadi kalau bisa Habib Alwi malamnya panjangin deh sampai jam 6:30 aja ya kan. Ya, matahari tutup dulu dah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.